Allah awal daripada suratul bayyinah, atau dinamakan juga suratul lam yakun. Pasal kita kapung lam yakuni. Nah, sebenarnya kalau arak lam yakun, surah lam yakun. Nah, boleh. Atau suratul bayyinah, dapat ada kalimah hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, surah ni diturun di masa Madinah. Surah ni. Nah, satu ketika Nabi SAW diturunkan wahyu ayat. Lepas tu Nabi itu disuruh supaya membaca ayat ni ke atas Ubay. Ubay bin Ka'b, salah seorang penulis wahyu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Raju tulis wahyu duk keliling Nabi ni 45 orang. Hari ni orang ni duk buat tu wahyu, orang ni tulis. Hak pandan nulis masa tu. Orang pandan nulis masa tu boleh bilang dengan tangan, tak ada. Boleh bilang dengan jari, ya, tak ramai. Ali, Muawiyah, Ubay, apa ni lah. Nah, hak pandan nulis. Duk keliling Nabi, setengah daripada orang duk nulis Quran, hak masa tu orang mula-mulanya, Ubay bin Ka'b. Salah seorang sahabat nama Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi itu kata kepada Ubay bin Ka'b, dia kata, inna Allah amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Qala wa sammani laka ya Rasulullah. Qala na'am. Fabaka. Inilah hadis sahih Bukhari dan Muslim hadis. Maksudnya satu hari Nabi itu kata kepada Ubay, ada nulis tepi-tepi dia, dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan aku ni, hey Ubay, supaya aku baca ke atasmu ayat lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab. Ubay keju, dia tanya lagi, dia sebut nama aku gitu, hey Rasulullah, sebut nama Amma lah. Mana gitulah kalau kita kacak pasal kapal pak kita. Nabi kata, na'am, ya sebut nama, ya tak baca, Ubay dengar ayat. Ubay teriak, genak doa Allah Ta'ala sebut nama dia. Sebut nama bukan mudah, Allah Ta'ala sebut nama dia molek. Nah, bukan semua sahabat tu Allah Ta'ala sebut nama dia. Walau Allah Ta'ala kenal seseorang. Allah kenal, bukan kenal sahabat saja, bukan kenal Nabi saja, kenal semua manusia. Pokok kita Allah Ta'ala kenal belakang ni. Nak tahu siapa lebih pada apa-apa, lebih pada tahu kita pada diri kita lagi, Allah Ta'ala kenal kita. Inni bima ta'amaluna alim. Allah Ta'ala sangat cerak. Nah, wa kafa bi'ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah dengan Tuhan mung tu yang sangat kenal hamba-hamba dia. Tapi bukan semua dia kenal tu, dia sebut nama wi Nabi, baca wi kepada sahabat dengan dak. Jadi sahabat Ubay dengar ni dia teriak, ya. Baka fa baka, maka dia teriak. Serenak dak Allah Ta'ala sebut nama dia kata. Allah, ya Allah, padahal Allah Ta'ala sebut nama kita ni bukan tak sebut, tetapi kita tak tahulah Allah Ta'ala sebut ni. Tak suka dengan Allah Ta'ala sebut nama Ubay pada Nabi tu, Nabi raya. Kita ni ada sebut dalam, oh hamba ni aku kena, hamba ni aku nak murid, hamba ni tak berjuruh. Dia berkira semua, tiap-tiap orang tak Allah Ta'ala kenal sesuatu. Kita kena yakin gitu, kita sebagai akidah. Nah, katanya kalau kita ngaji yang dulu, sifat 20 tu, sifat ilmu, sifat sami', sifat basir, sifat gapo tu, ilmun, sam'un, basarun, gapo tu, mana takluk dia tu dengan kita, takluk tahu, takluk kenal kita. Nah, kalau zaman dulu ya sifat 20 lah ni, ayat Quran kemah-kemah ayat kata alimun dan sebagainya. Lam yakunil ladhi itu makna dia belah mana. Nah, tu. Ning Allah Ta'ala cerita kepada kita umat Islam melalui goyak
Nah, cerita hapok-pok ahli kitab daripada Yahudi dan Nasara. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir daripada ahli kitab ni, ahli kitab ni saya bayar semua dah. Ahli kitab ni iaitu Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala gelarkan puak ni ahli kitab. Puak kita ahli kitab juga kan, nak kira sungguhnya. Quran tu, kita ni ahli kitab Quran, tapi Allah Ta'ala tak gelar orang Islam dengan ahli kitab. Allah Ta'ala tak gelar orang Islam dengan ahli Quran pun dah juga. Nah, lalu itulah puak-puak sahabat radhiyallahu anhum ni ya gelar puak kita ni ahli sunnah. Ahli sunnah ada setengah yang tambah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tu orang Islam. Adapun ahli orang puak Yahudi ni apa, ahli kitab. Nah, jadi gelar dia tak serupa kita dengan orang puak Yahudi dan Nasara. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kena ingat kepada sunnah sama kita. Sebab Quran ni penerangnya dianya duduk di sunnah. Kalau tak ada sunnah Nabi, kita nak pergi faham Quran tak boleh, nak pergi amal dengan isi Quran tak boleh. Sunnah-sunnah ni sebagai pengamalan Nabi kepada isi Quran. Itu makna sunnah. Nabi mai wak semaya gini 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 tu nak turun Quran tak turun Quran. Semaya Nabi yang panggil sunnah. Nabi ke puasa turun Quran raya, puasa Nabi yang panggil sunnah. Kita ni kena turun mana? Turun sunnah tu. Turun sunnah tu kita. Ahli sunnah. Nah, betul orang habis nak balah-balah yang wak-wak buku. Kita ni kena turut sunnah. Jangan duk turut orang tu orang. Sunnah kata kau mana kau tu lah. Sebab kita ahli sunnah. Tak ada piyah dengan aku kata saya bukan ahli sunnah. Orang mazhab setara mana pun dia ngaku saya ahli sunnah. Tak ada kata ahli mazhab dia. Awak dah habis nak buat balah tu lah. Sebab kita jangan duk balah. Kau sungguh-sungguh apa belah tu. Kita ni kena turut sunnah Nabi. Mazhab-mazhab ni gapa tu guru kita. Tok guru yang bawa sunnah wi kita retinya. Kalau kita sini ya panggil Imam Syafi'i mazhab kita. Tok guru ya dia. Kita tak ada turut dia, turut sunnah. Bukan ahli Syafi'i kita, ahli sunnah. Tu kena reti molek. Kecek hak ni kalau kita kecek tak kena kelagu ya napa supa kata nak jadi wak buku dengan orang-orang. Sebenarnya bukan wak buku, cuma nak jadi cerak puak kita tu akan sikap kita terhadap sunnah Nabi. Kalau ahli kitab tak apa ya, bukan ahli sunnah buat dia. Buat Yahudi, Nasara, kita ahli sunnah. Sebab tu kita kena selalu mendekati sunnah. Nabi buat kan nohe. Nah, Nabi buat tu turut Quran. Kita turut Nabi. Allah Ta'ala suruh turut Nabi. Nah, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Siapa dia taat ke rasul, maka dia suruh taat adalah taat kepada Allah dah lah. Taat ke rasul ialah taat kepada Allah. Itulah dah dua tu. Sebab rasul tu sebagai orang yang bawa ajaran Allah. Nah, untuk kemenai Allah lah rasul-rasul. Kalau kita nak kecek biasa kapal kita ni tak? Jadi ahli kitab wal musyrikin. Musyrikin ni puak ya puak-puak kafir Mekah, musyrik Mekah. Musyriki yang beza sikit yang kafir. Puan musyriki ada Allah. Kafir ni tak nak ada Allah mana. Nah, kafir ni. Kafir mana sombong. Orang sombong. Sombong dengan tua ni seterik lah dah. Sombong dengan tua jadi ni. Tak habis-habis kan. Tak ada kena gamu. Habis sombong gitu. Sombong dengan saing. Dengan sabar. Saing tak ada duit. Bawa ke dia. Nampak sambang dengan mapak dia apa hengah juga. Mapak dia kan saya disebab gitu ya, kepada kedatangan dia. Kalau mapak dia nak senyak anak, Allah Ta'ala tak ui tak nyemari dia.
Tapi sama dengan tuan Haji Wari dia, kita ada arah lah. Dia panggil azlam, dia panggil paling zoling sekali orang lah. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi summa a'rada anha. Paling zoling. Itu orang panggil orang paling sombong, paling zalim. Tak ada lebih zalim pada tu. Orang buat nyanyo ke diri lebih pada orang tolak tuan menjadikan dia ni. Allah, na'udzubillah. Tak ada kan orang ayat. Lepas tak masuk neraka lah mana. Lepas tu dia sesuai. Buhlah neraka bakar. Sesuai orang lah tu. Sebab dia tu tak kenal orang jadi dia. Tak kenal orang hidup dia, tak kenal orang mematikan dia, tak kenal orang memuliakan dia, menghinakan dia, tak kenal. Ini lah orang panggil puak musyrikin ni kenal. Tetapi ia mari duk kosi. Ambil orang lain mari duk kosi dengan Tuhan. Gapak berala. Ambil berala ni, ya kata berala ni lah. Mari kosi dengan Tuhan untuk mari buat kebaikan ke aku. Dengan sebab berala ni lagi kecek dengan Allah, lagi tolong dia ke mana-mana ada belakang. Kasi salah satu panggil orang musyrikin bukan main-main dak. Kadang-kadang tu napa hebat dia, sebab dia tu jadi tua Kaabah dah dia tu pada mula-mula. Duk keliling Kaabah, duk titik alio dengan Kaabah hari-hari. Bukan main, bukan mudah, bukan kita sepada kapung kita. Duk musyrikin lah. Duk keliling Kaabah tu musyrikin. Duk going keliling Kaabah, musyrikin. Tu bukan mudah. Bukan sekadar kata ada sejik. Pak kita jangan buat main, ada sejik, bukan ada Kaabah. Tak nak gelecah masuk dalam musyrikin. Jangan diingat atas kita tak gelecah. Nyemari berasa berasa gapo, berasa sayu dengan satu benda tu gak, mula nak jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Itu jaga baik-baik. Nah, oleh itu maka marilah kita tu pakat pahal sini. Katanya dua puak ni ahli kitab musyrikin tu lam yakun mumfakin, dia tu tidak berhenti daripada syirik. Dan dari Allah hari keterangan raya dia reti, barulah dia munfakin, baru dia bereti, baru dah dia muntahina sebeti. Dan tu gak pakat tu semua api, semua berala dan macam-macam buat dia. Tu dia munfakin ni hatta tak cemul bayinah. Gapa bayinah tu? Ni dia panggil bayan kepada bayinah, tafsir kepada bayinah. Rasulun minallah. Bayinah tu siapa dia? Ialah rasul dari Allah. Rasul dari Allah tu wari bayinah. Lah mana cara wari bayinah? Yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah tu membaca akan Quran yang dibersihkan dia. Suhufan mutahharah ni Quran lah. Suhufan mutahharah ni mana Al-Quran Al-Azim. Nabi baca Quran dia dengar, barulah dia tinggal hak karuk dia tu. Hak tinggal tu lah, hak tak tinggal bukan tak ada, ada juga hak tak tinggal. Tapi kecek secara umum, katanya puak-puak musyrikin ni dia mengaji, bukan dia turut buta dan tulis. Puak-puak kita ni bakar berana puak Islam, orang tak nama Ibrahim. Ada kan lidah besar dengan Ibrahim tu, tak suka dengan anak lapis puak somsak ni. Orang tak nama Paniah, ia besar dengan Paniah cara dia, ia kafir. Apa setu? Tapi musyrikin Mekah ni
Ya besar dengan musyrikin. Nama Abdullah musyrikin ni bukan main-main. Nama Abdullah, nama gapo banyak-banyak nama Islam aja. Hamba kat aku. Nama, mula-mula nama dia Abu Jahal, nama Abdul Hakam. Bapak apa dia? Hamba kepada Al-Hakam atau Abdul Hakam, gelar dia Abdul Hakam, bapak bijak. Jadi cara agama marilah mana? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Tu Islam marilah tu. Kalau kita tengok betekah teruk dengan pak kita. Pak kita ni dak Islam mari pasal lain. Islam mari muncul lima syahadatnya tu. Tak ada yatslu gaya nak baca Quran. Itu akan ajaran huduh dia dulu. Tinggal ajaran huduh dia. Dengan sahabat dia dengar Quran yang dibaca oleh Rasul. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Ini cara Islam hari. Saya rasa nak ui kita tu takak akan tabiat orang menerima Islam tu balah tu tabiat orang menerima Islam. Bukan sebab kita Islam bakar. Kalau baca Quran apa bakar baca Quran. Jadi tak ada kata nak reti tu dak. Masa dia budak kena ngaji Quran. Ngaji Quran yo ye sepeng ngaji sia tu. Tak tahu tak ngaji apa tak tahu. Nya tak jang aci reti siapa tua apa tu kubur tak jang. Ngaji Quran lalu. Tapi tak reti makna apa. Atu nak ayat kata ngaji pasal bakar, bukan ngaji pasal nak reti. Ada mending ngaji atas sakra tu bayyinah. Reti beri keterangan kepada dia ni napa. Tak supang kita tu, tak upang kita. Allah, kena beki belaka ni, kena beki benar-benar. Bukan kena beki, kena reti. Beki-beki ni reti. Alah ni Islam mari dulu. Gapo suhufan mutahharah tu? Fiha kutubun qayyimah. Dalam kitab Quran tu adanya beberapa keterangan-keterangan yang datang dari Allah yang sangat dinilai dia. Qayyimah ni mana kata? Yang bernilai. Kutubun tu kitab-kitab, tulisan-tulisan, ajaran-ajaran yang bernilai. Fiha fi suhufin tu. Itulah mula-mula dia tu napa sebabnya ajaran Quran ni dia tak ada pesan kurang. Kita ada pesan sepenuh sekali lah dunia ni ialah kitab Allah. Quran saya kitab Allah, lain tak sepenuh juga. Bukan tak sepenuh kitab Allah, tak sepenuh kerana hidup dakplang oleh ahli Yahudi. Kalau ni tidak pelan kita dia. Jadi bukan hak original. Bukan hak gapa dia. Hak asal lidah. Itu yang punah situ ya kita lain. Taurat baik, Injil baik, Zabur baik. Kita-kita ni yang berturut yang tak ada tulis selalu dah. Kita-kita ni baru tulis lepas pada Nabi Isa mati sekat 100 tahun baru pakat tulis. Yohana mari tulis, Luka mari tulis, Matta mari tulis cara dia. Tak serupa papa tinggi, tak serupa belakang. Mari tulis cara dia. Di mula-mula tu tak serupa dah patut buat belakang yang pakat tu herok kata herok kau ni herok kata herok kau ni pula jadi cicah beli cinta. Sebab Allah Taala tak ada prak. Ada Quran Allah Taala. Ini ada tak Quran.
dekat 2000 juta orang ni baca Quran ni sah saja. Tak ada berubah sekor tak ada. 1400 tahun dah. Tapi Injil, oh Injil tak apa ni atas tahun. Ni atas tahun lah lebih kurang masa Nabi beranak. Berubah lama lah, berubah. Ni atas tahun tak siapa. Taurat lama Taurat. Awak tak 3000 tahun dah. Berubah tak tahu tak apa. Membaca kita kena baca Quran. Nah, jangan dah lelak untuk guru baca. Semua kita Quran hak semua kita. Ingat molek Quran ni Allah Taala nah wi kepada semua orang. Bukan kata wi kepada kita seorang kepada Taimi atau orang-orang alim saja. Orang yang tak pandai baca Quran ni orang sombong dia panggil. Sombong. Sebab apa? Allah Taala hantar Quran dia tak set tahu. Sombong. Supaya orang hantar surat pergi kita, kita tak kena kat aku kalau aku mati patut tu saya tanya puakmu ni aku ni juh dak bawa datang agama Allah Ta'ala ya kata ya Allah ya ya Muhammad ya Rasulullah ya ta na adaital amanah mung ni jala sungguh tak amanah wa ballagta dan kamu telah ballagta adaita wa nasahta tiga uti buat sahabat perakan kata mung ni menyapa dah ya Allah mung jala sungguh menurut apa Allah Ta'ala raya dan mung tu nasihat semua pada umat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ya Allah. Kita wajib menyampaikan pada orang zaman kita. Orang zaman kita ni kena boleh sapa belakang aja Allah Taala. Wajib pada siapa? Wajib pada orang kasakan Nabi iaitu puak. Itulah nah, sebab tu kita kena reti sekok-kok baca Fatihah. Baca kena. Baca reti tu jadilah sembahyang. Baca tak reti sah sembahyang tapi tak ada makna sembahyang. Sebab kita baca tak reti. Oleh itu maka tapi kalau baca tak kena boleh hadis sesung siapa pada tak sah sembahyang. Sah sembahyang kalau tak baca tak kena. Rasulun minallah malam mikir pecah pala-pala tak sapa kepada hak sungguh Allah Ta'ala ayat dalam Quran dia ni 1000 ayat lebih ni rahmat besar kalau tak ayat tak tahu lagi mikir tak sapa tak taluk kita mikir tak tembus ni ayat buku puak ia tak saya turut pecah belah puak ahli kitab tak saya turut Nabi apa tak saya turut Nabi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ dan tidaklah lah oleh مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ kecuali setelah datang kepada mereka itu oleh kenyataan. Aninglah dekat buku ni kalau tak tahu Tuhan tak royak Tuhan tak ambil buku wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula
Ta'ala kata, kami itu tidaklah mengazakan hamba kami sehingga kami utuhkan Rasul. Ya hamba kami reti. Ya tak saya turut juga. Boh raka. Jadi kalau tak saya turut belum pada al-bayinah mari, Tuhan tak ambil salah. Nah, belum mari, tahu satu hadis tu nak naik utah sampai belah-belah hari nak cari tok guru hak tahu hadis royak tu, orang tahu hadis ni duduk di kapon tu naik utah gi itu lah usaha sungguh-sungguh orang dulu. Kalau tak ada orang pasal tu tak ada alat dah. Kita ni duduk rumah buka web, buka online, buka website, buka marilah duduk di Amerika mana-mana. Jamelan ramai canggih. Nah, tu pun tak boleh ilmu lagi. Tak boleh ilmu lagi. Hak tu lah kita dua sebelah kita tu dah. Tak boleh ilmu. Nah, kata-kata tu yang buat kata nak mengaji rumah. Rumah pun tak. Dengar radio pun tak. Dengar tengok teratak pun tak ada tu biar teratak. Mari sejik pun tak. Jadi perlu. Perlu ya, perlu syaitan. Hak kita juga rugi. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu maka jeluhlah kita dengan sabak kita ni tidak sungguh dari segi cari bayinah. Al-bayinah ni kita kena cari. Cari bayinah. Boleh pak kerat tak ayat dah. Cari bayinah. Boleh pak kerat dah. Nah, lepas tu Allah Ta'ala raya lagi. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka itu diperintah mereka supaya mereka itu beribadah pada Allah. Satu ya perintah lah, mana nak betul diri kita di hamba pada Allah. Mukhlisina lahuddin, hal kada ikhlas lah baginya, bagi Allah tu akan agama ni. Tunduk tu tunduk kepada Allah, bukan tunduk Allah nak betul hati dia Hanafi ni. Bedong kalau pang kayu gak dicerong-cerong kolek jatuh sama atau mana kita Hanafi. Wa yuqimus shalah, sani ikhlas ning mendirikan semaya. Wa yutuz zakat, dan mendatangkan zakat. Seru. Lak-lak. Manusia dengan keadaan satu suan dua cuk lima hak orang ramah kita cari duit boleh 100,000. Nah, waktu baik 250 untuk orang ramah itu. Nah, atau apa dah 100,000 ni 2,500 mah dah 100,000 2,500 kok tu baik supaya dua cuk lima tu kita perlu baik. Nah, kalau 10,000 25 kok. Nah, 250 kok. Kalau 1,000 boleh 25 kok cabut untuk untuk orang ramai, bukan hak kita tu. Atu orang panggil yuktu nazak, yuktu zakah. Pernah Islam hubungan Allah Ta'ala malak, hubungan hamba malak habis. Ada susah. Wa zalika dinul qayyimah, itulah agama yang qayyimah. Ugamo yang tinggi, ugamo yang tinggi nilai dia. Zalika dinul qayyimah. Nah, itulah ugamo yang sangat adil, yang lurus, yang cukup baik. Itulah
5 ayat. Ya Allah Ta'ala wa'ri di awal suratu lam yakun. Kalau nak kata lam yakuni pun boleh. Ni tu kerana hubung alladhi tu dia. Dia lam yakuni alladhi. Assalam yakun alladhi lah. Nah. Alam yakuni alladhina kafaru. La illallah. Kita paling belakang kepada syirik. Tak saya tengok syirik. Tak saya wasa nak jengok dalam syirik. Itu makna hunafak tu. Hunafak tu cenderung gitu. Cenderung oleh Allah Ta'ala tahu syirik. Syirik tu tak nak payah pada syirik. Nama duk bahasa kata beralah bahawa syirik tak. Perasaan kata ada satu kuasa super Allah atau dekat-dekat dengan Allah atau boleh beri kesan seperti Allah kepada kita, syirik. Ikutlah dengan apa-apa pun, pakayulah, kuburlah, datuk tu, datuk ning lah, bomolah, jadi sangat bomol, jadi sangat tok bidah, tok tu, tok ning, kadang-kadang kecek betul syirik. Kecek apa pun kita tak khabar. Kemarilah itulah cara hidup sebenar. Nah, itulah cara hidup sebenar. Allah Ta'ala alam sekadar inilah hari ini dah. Allah muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.